Iya, jauh banget sih. Sampai malam. Ini saya tak minta. Ini dia, Mas. Iya. Teman-teman. Senior yang sampai enggak duduk ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Boleh bang, agak lihat di sini bang. Boleh lagi. Agak mundur aja. Yang sendiri hari ini menyerahkan dokumen berkas calon pendaftaran saya sebagai calon wali kota melalui DPD PAN Kota Depok. Untuk itu saya serahkan. Terima kasih. Yang kedua, ya ini mekanisme politik yang harus saya tempuh karena memang saya nggak punya partai dan mekanisme untuk menyalurkan wali kota juga tidak punya partai. Mudah-mudahan salah satunya adalah PAN karena memang ya alhamdulillah saya dengan beliau saudara Rupa itu juga ya sangat dekat. Kalau kita latar belakang kita juga punya cerita-cerita yang sama gitu ya. Jadi rasanya buat saya alhamdulillah dapat semangat untuk sama-sama bersama membangun Depok, salah satu dukungan yang diberikan adalah PAN. Bagi jam ini sudah ada ya sebetulnya belum pada tahapan tiket juga ya, ini baru tahapan proses pendaftaran ya. Ini pendaftaran melalui PAN, kemudian dari beberapa partai yang lain yang saya sampaikan, Sumber Indra, nanti kan sekali lagi tiket, istilah tiket itu kan nanti keluar kalau udah ada SK ya. Kalau ini baru proses silaturahim, proses menyatakan komitmen melalui pendaftaran jaringan yang dilakukan masing-masing partai. Jadi gini, kita mencari calon wali kota, jadi kan harus jadi. Jadi bukan hanya calon, tetapi jadi wali kota. Saya tidak usah melihat media survei kalau untuk SS ini. Kenapa? Satu, SS ini orang Depok. Saya tahu waktu karir dia di birokrat dulu dari zaman Batul Kamal sampai sekarang di zaman PK Idris, itu kita tahu semua. Jadi di Depok, orang Depok tahu beliau, beliau itu orang Depok. Nah sekarang yang bisa, yang harus mimpin kota Depok, ya harus orang Depok. Itu salah satu.